sana. Kayaknya kita terpaku sama satu unit ini nih ya. Kita mau nyari adik nih buat si DT. Kita sama saya ya. Angkut nggak nih, Bray? 40.276. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Welcome back di YouTube channelnya Bang Amin. Oke, sore hari ini kita lagi mau mampir, alias kita mau lihat-lihat ya. Kita mau nyari adik buat si DT hitam saya ya. Kita nggak tahu ini kita mau beli atau cuma nyari-nyari aja nih, Bray. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan komennya ya, Bray. Ikutin terus YouTube channelnya Bang Amin. Perjalanannya sore hari ini kita mau masuk di Yamaha Tamrin Brother Kota Lubuk Linggau. Kita akan lihat-lihat unit-unitnya, siapa tahu kita tertarik bawa satu unit yang saya cari-cari. Oke, Bray. Lanjut, kita langsung cek lihat-lihat isi dealernya dari Yamaha Tamrin Brother Lubuk Linggau ya. Oke, Bray. Kita nampaknya sudah disambut nih. Woi, kita nggak usah jauh-jauh ya, Bray ya. Nggak usah ke sana-sana. Kayaknya kita terpaku sama satu unit ini nih ya. Kita mau nyari adik nih buat si DT. Hitam saya ya. Sepertinya ini menarik. Kita coba akan lihat-lihat dulu. Kita tertarik untuk bawa unit motor mana ya. Waduh, ini ada WR. Ini yang menjadi incaran. Nanti kita akan coba lihat-lihat kulik-kulik lagi. Ada Vixen ya. Wah, ini ada NMAX, dan kemudian ini yang motor-motor yang lagi hits, yaitu Yamaha Aerox ya. Oh, ini yang udah FFA juga nih, Bray, sepertinya. Nah ya, wah mantep nih. Kita akan lihat mahalan mana ya, Yamaha Aerox sama WR itu ya. Kita akan coba nanti kita tanya-tanya. Dan ini ada unit-unit baru, gak tahu nih motor apa lagi nih. Ada Vega. Sepertinya untuk sekelas Mugenya belum ada ya di sini ya. Adanya R15. Gak tahu itu yang udah R15 yang apa ya? Saya nggak tahu nih, Bray. Kita nanti akan lihat-lihat. Ini R15 yang baru atau yang lama ya? Saya juga kurang ngerti, Bray. Wah, oh ini. Nah, nanti kita akan coba lihat-lihat ya. Nah, kita penasaran. Kita langsung, karena yang kita cari adalah untuk penggantinya si, bukan pengganti ya, tapi untuk adik ya. DT hitam saya. Jadi, sepertinya saya tertarik dengan satu unit ini. Mantap. Yamaha WR 155 R. FFA. Udah, waduh, mantap nih. Angkut nggak nih, Bray? Kita tadi coba tanya-tanya ke mbaknya ya, salesnya ya. Ini berapa kira-kira harganya ya? Untuk KTR Kota Lubuk Linggau ya. Wah, mantap nih, Bray. Waduh, kita nanti coba angkut. Oke. Kita sekilas lihat bodinya ya. Ini, wah, cukup lumayan. Wah, nanti kita coba, nanti kita bikin kupas ya. Kita review singkat ya nanti. Ini kita lihat-lihat singkat aja. Nah, jadi seperti ini nih, Bray. Jadi seperti ini. Nah, ininya di kiri, Bray. Di kiri. Ini yang support peleknya dari apa ini ya? DID ya. Support peleknya dari DID. Wah, mantap. Kita nanti coba angkut aja yang ini dah. Kita tanya dulu harganya. Nanti nggak cukup lagi buat mengangkut. Oke, kita langsung tanya-tanya kepada mbaknya yang jaga dealer ini, Bray. Oke, kita langsung tanya-tanya. Oke, Bray, berhubung mbaknya lagi sibuk karena banyak pelanggan yang melakukan pembelian, jadi kita dikasih selembar brosurnya ya. Kita mau cek harganya dulu nih. Nah, ini mbaknya juga lagi sibuk, jadi kita
langsung saja ngelihat, Bray, ini berapa harganya untuk WR? Nah, untuk WR harganya nih, Bray, di OTR Kota Lubulingga ya, di Yamaha Tamrin Bolder, 40.276.000, dan ini saya dapat cashback 1 juta ya, jadi 39.276. Mantap dengan unit seperti ini, Bray. Oke, gas gak? Sepertinya kita akan gas ya, kita langsung bawa aja, kita langsung naikkan mobil aja nih, Bray. Oke, langsung kita akan bawa. Oke, Bray, ini motornya kita sudah angkut dan sudah kita naikkan dan siap diantar ke rumah. Dan akhirnya saya memilih untuk membeli WR155R dari Yamaha. Mantap, kita nanti akan cobain di jalan Trabas nih, buat trail-trail dulu ya, sebelum dijadiin supermoto. Kita nyobain enak apa enggaknya ya. Nanti tunggu di next video, kita akan coba motor WR ini versi trailnya dulu sebelum dijadiin ke supermoto. Ini unitnya mantap, 2021 nih. Bagi teman-teman yang ingin tanya-tanya harganya untuk di Kota Lubulingga, mungkin bisa komentar aja atau DM via Instagram saya. Nanti akan saya kasih kontak dari sales dealer Yamaha Tamrin Brother Lubulingga. Oke, mantap. Lanjut, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, sebelum mengakhiri video ini, Bray. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.